Sahabat Literasi, kembali lagi di channel Agroliterasi. Pada kesempatan kali ini, kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Sahabat Literasi, tanaman asola saat ini begitu populer bagi kalangan peternak dan pembudidaya ikan air tawar. Bukan hanya karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi, tanaman asola juga sangat mudah untuk dibudidayakan. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 fakta menarik seputar tanaman asola. Asola merupakan anggota tumbuhan paku yang hidup mengapung di atas permukaan air. Tumbuhan ini seringkali ditemukan pada perairan yang tenang seperti rawa maupun persawahan. Asola dan Anabaena bersimbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana Anabaena menyerap nitrogen langsung dari atmosfer. Kemudian digunakan oleh Asola untuk pertumbuhannya. Sedangkan Asola menjadi inang bagi Anabaena yang menyiapkan habitat bebas oksigen. Karena pada dasarnya oksigen merupakan racun bagi Anabaena. Asola merupakan pakan yang sangat baik bagi hewan unggas seperti ayam, itik, dan entok, maupun untuk beberapa jenis ikan air tawar seperti ikan nila, bawal, gurami, dan ikan lele. Kandungan protein yang mencapai 30% mengakibatkan asola sangat baik untuk menunjang pertumbuhan daripada hewan unggas maupun ikan. Dalam kondisi lingkungan yang optimal, asola dapat tumbuh hingga 35% per hari. Pada kegiatan budidaya asola, proses pemupukan dan pengadukan media budidaya adalah 2 hal yang rutin harus dilakukan. Alga Anabaena asolae dapat mengikat nitrogen langsung dari udara. Kandungan nitrogen inilah yang menyebabkan tanaman asola dapat dijadikan pupuk hijau bagi tanaman di lahan sawah maupun lahan kering. Oke, sahabat literasi, itulah tadi 5 fakta menarik seputar tanaman asola. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan berikan masukan pada kolom komentar. Terima kasih.